kerana ingin membantu seorang wanita mualaf warga emas didesak membayar RM4,500 sebulan walaupun tidak bekerja. Ikuti kupasan kami. Dia sudah terdesak saya. Yang kedua punya two split payment. Mula-mula saya dah bayar RM1,500 untuk daftar sama ada boleh lulus atau tak boleh lulus. Dia cakap tak lulus tapi wang itu burn. Baru saya pinjam ini untuk kawan saya. Dia yang tolong saya lah. Dia anak dia ICU kritikal, dia perlu sejumlah wang. Pada mulanya, mangsa hanya meminjam dari seorang ahlong, namun terjerat dengan tipu daya dan permainan licik mereka. Actually is one. Dia cakap dua because friend mah. Dia nak dua kali bunga mah. Pinjam RM1,500, dia bayar saya RM1,200, RM300. Yang kedua punya RM2,500, ini one month RM4,500. Yang pertama punya dah je lah, saya boleh lepas tapi sudah tersangkut. Sudahlah jatuh, kini ditimpa tangga pula apabila rumah yang menjadi milik bersama arwah anak perempuannya semasa hayat tidak ditukar milik sehingga menyukarkan lagi kehidupan mangsa. Itu rumah arwah punya nama dengan saya punya nama. Lepas itu, arwah sakit kritikal. Dia tak boleh, dia terlantar ke katil, dia tak boleh bangun, dia tak boleh apa. So, satu NGO, patutnya jelaskan 15 minit yang balance dalam bank. So, saya ada cakap sama bank, bila jelas, tolong letak atas nama saya. Tapi dia pergi letak atas nama arwah. So, nak jual rumah ke sebuah rumah. Baru saya tahu hal ini. Selain bantuan baitul mal dipotong, bantuan lain yang dipohon mangsa juga tidak diendahkan beberapa pertubuhan. Ini langsung tak ada jatuh. Barang mualaf berita. Yang minta macam-minta komunis, yang minta sedekah. Saya ada baru mohon bantuan zakat. Ini pun belum stop, baru boleh mohon. Yang lain semua sudah complete. Tujuan saya untuk menyelesaikan masalah saya. Saya sudah janji kepada Allah, saya tak akan ulang lagi. Selagi Allah boleh bantu saya menyelesaikan masalah itu, alhamdulillah. PPIM menasihati orang ramai supaya tidak mudah percaya dengan sesiapa sahaja kerana musuh dalam selimut itu tidak mengira warna kulit dan agama. Syarina Muhammad Azmi melaporkan untuk TV PPIM.